Aku juga emang baru kali ini kan dapat project sama mereka, emang seru banget. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apriansah Official. Di video kali ini saya akan membahas Elina Jur dapat peringatan keras gara-gara mesra sama Rizky Billar. Elina Jur kini tengah disibukkan dengan mini series terbarunya berjudul Kulepas dengan Ikhlas yang turut dibintangi oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam series tersebut, Elina berperan sebagai pacar Rizky Billar. Artis yang dikenal lewat sinetron Mermaid in Love mengaku awalnya sempat canggung beradegan mesra dengan Rizky Billar. Selain itu, Elina mengaku mendapatkan kecaman dari para fans Billar dan Lesti. Elina Jur blak-blakan menceritakan proyek terbarunya, yakni mini series Kulepas dengan Ikhlas, yang tayang perdana di Indosiar pada Senin 18 Januari 2021. Elina Jur diketahui berperan sebagai kekasih Reza alias Rizky Billar bernama Sarah. Ngejar-ngejar banget Sarah. Nah, si Reza itu Rizky Billar ceritanya gitu. Jadi aku di sini bersaing gitulah sama si Kejora. Aku perannya sebagai Sarah, awalnya tuh pacarnya si Rizky Billar, yakni Reza nama perannya. Si apa Lesti sama Billar, apalagi kan aku juga Lesti emang mereka emang seru banget. Pas pertama ketemu juga mereka welcome gitu. Makanya langsung nyambung. Kalau di lokasi aja tuh mereka speed banget, enggak ngerti lagi. Aku sempat kayak, aduh gak enak nih, dari awal kan berdua emang pacaran, ujar Elina Jur. Dilansir dari channel YouTube Indosiar yang tayang Selasa 19 Januari 2021. Saat beradu akting, Elina mengaku sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada kekasih Rizky Billar, Lesti Kejora. Artis 21 tahun ini mengatakan bahwa Lesti merupakan sosok yang profesional dalam bekerja, sehingga dirinya tak merasa canggung beradegan sebagai kekasih Rizky Billar yang harus beradegan mesra. Cuman karena emang Lestinya juga orangnya profesional dan benar-benar baik, aku pertama kali ketemu Lesti aja udah langsung kenal, ngobrol segala macam. Aku sama dia tuh emang kayak ya udah santai aja gitu, ujar Elina Jur. Project sama mereka emang seru banget. Pas pertama ketemu juga mereka orangnya Terus yang aku tahu, Lesti juga kan orangnya gak cemburuan. Aku minta izin juga sama Billar, sama Lesti gimana nih adegan ini. Terus mereka bilang ya udah nggak apa-apa, santai aja, kita profesional aja, sambungnya. Lebih lanjut, Elina Jur mengaku baru pertama kali ditemukan dalam satu pekerjaan. Ia juga mengaku Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah sosok mudah beradaptasi. Aku kalau syuting sama Lesti dan Billar ini sih baru kali ini, tapi sejauh ini cepet nyambungnya. Jadi kalau acting sama mereka juga ya udah biasa aja, ujar Elina. Gara-gara berakting dengan Rizky Billar, Elina mengaku mendapatkan komentar sinis dari fans Billar dan Lesti. Akun tersebut meminta Elina untuk tidak genit dengan aktor asal Medan tersebut. Kendati demikian, Elina mengaku dirinya adalah sosok yang cuek dan tak pernah menganggapi komentar-komentar pedas dari para warganet. Karena aku orangnya cuek banget ya. Kalau orang ngomong apa gitu, tapi aku sampai ada loh, pernah sempet di DM fansnya mereka berdua, ih kamu jangan ganjeng-ganjeng dong sama Billar. Apaan nih, aku aja udah punya pacar, tapi aku gak pernah nganggapin juga sih. Kayak dibawa santai aja, tutur Elina Jur soal kencaman fans Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ya itulah kabar Elina Jur yang dapat teguran keras dari fans Leslar. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Salam jumpa dari saya, Apriansah Official.